Ayo berkurban tanpa batas. Global Kurban dari ACT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan, kembali lagi dalam program Humanity Update bersama saya Sabrina Salim. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa informasi mengenai aktivitas kemanusiaan yang telah dilakukan oleh tim Aksi Cepat Tanggap. Informasi pertama datang dari Aksi Cepat Tanggap yang baru saja meluncurkan layanan kesehatan gratis untuk membantu memberikan solusi di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang semakin meningkat membuat kondisi kesehatan masyarakat Indonesia hari ini sungguh mengkhawatirkan. Sulitnya mendapatkan akses kesehatan, Aksi Cepat Tanggap hadir memberikan solusi nyata untuk membantu saudara sebangsa yang membutuhkan layanan medis gratis melalui program COVID-19 Medical Care Line Services. COVID-19 Medical Care Line Services dari Aksi Cepat Tanggap resmi melayani masyarakat untuk konsultasi kesehatan berbasis daring agar bisa dinikmati oleh pasien tanpa perlu keluar rumah atau berkunjung langsung ke dokter demi meminimalisir risiko penularan COVID-19 yang lebih luas. Benar-benar nggak kecium ya Pak? Untuk keluhan yang lain Pak, maaf, untuk batuk, pilek, demam, apakah masih dirasakan? Pilek sama batuk, ya demamnya berarti? Oh, 3 kali. Tapi ada warnanya seperti warna kuning, hijauan, atau kemerah, atau hitam. Insya Allah, layanan COVID-19 Medical Care Line Services dari Aksi Cepat Tanggap ini akan melayani 1.000 orang dalam sehari selama 24 jam dan menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya. Kehadiran Humanity Food Truck di lapangan parkir Rumah Sakit Fatmawati menyita perhatian masyarakat. Datang membawa 1.000 kebaikan. Desain mobil berukuran besar dengan puluhan peralatan dapur ini membawa 300 paket makan gratis bagi tenaga kesehatan. Sebagai bentuk dukungan moral perjuangan dalam berjuang menangani pandemi COVID-19. Kasus COVID-19 yang terus bertambah membuat para tenaga kesehatan mesti bekerja lebih keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Albar dari program Aksi Cepat Tanggap Jakarta Selatan. Alhamdulillah hari ini 30 Juni 2021 kita berada di Rumah Sakit Fatmawati, di mana hari ini kita mengadakan kegiatan pembagian makanan gratis bersama food truck, tentu untuk tim nakes, tim kesehatan atau para tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit ini, dalam tujuan untuk mensupport dari sisi gizi untuk tim teman-teman medis agar tetap sehat, kuat di masa pandemi yang saat ini terus melonjak, ya, di mana kita tahu bahwa akhir-akhir ini peningkatan sangat signifikan, pelonjakan kasus yang sangat luar biasa, tidak membuat kita untuk berputus asa. Kita tetap semangat, tetap berikhtiar menjadikan yang terbaik dan memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat, khususnya tim tenaga kesehatan. Kami atas nama Direksi RSUP Fatmawati dan seluruh sivitas hospitalia RSUP Fatmawati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas donasi berupa makanan untuk para petugas-petugas medis yang sedang berjuang penanganan pasien COVID-19.
Bantuan ini kami terima dari ACT. Semoga apa yang diberikan kepada kami ini bermanfaat dan berkah. Tentunya sangat menunjang untuk kebutuhan gizi teman-teman kita di garda depan sebagai pemberi layanan kepada pasien COVID-19. Insya Allah, dengan hadirnya program layanan operasi pangan gratis Humanity Food Truck dari Aksi Cepat Tanggap, diharapkan dapat membantu menyediakan makanan bergizi bagi para tenaga kesehatan untuk menjaga benteng terakhir penanganan pandemi COVID-19. Terima kasih sahabat dermawan telah menyaksikan Humanity Update kali ini. Jangan lupa saksikan Humanity Update selanjutnya di kanal YouTube Aksi Cepat Tanggap. Bagi sahabat dermawan yang hendak berkontribusi dalam aksi kebaikan di Aksi Cepat Tanggap, silahkan salurkan kedermawananmu melalui indonesiadermawan.id/operasi-pangan-gratis. Saya Sabrina Salim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi membatasi. Kurban dulu semarak, kini lebih sepi. Sekat-sekat wilayah pun tak bisa dilalui. Saudara yang menikmati tak sebanyak dulu lagi. Niat berkurban ada, tapi apa daya tak mampu beli. Namun ternyata batas itu lebih banyak di dalam diri. Merasa cukup satu kurban saja, meski harta mencukur. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban 100 unta, Nabi Ibrahim Alaihissalam berkurban 1000 domba, 300 sapi dan 100 unta sekaligus. Ayo, dobrak kebiasaan lama dengan berkurban tanpa batas. Terobos kesulitan. Muliakan jutaan saudara di Indonesia hingga penjuru dunia. Raih keberkahan tanpa batas. Tebarkan kebermanfaatan tanpa batas bersama Global Kurban.